Sebelum hijrah ya, sholatnya setengah-setengah. Zikir juga kalau ingat-ingat aja. Puasa, saya umur 20-an aja masih mencari alasan untuk bolong gitu. Untuk membolongkan puasa saya. Sedekah juga, kasih gak ya? Yaudah deh, kasihannya sebaik. Ya udahlah yang ini aja. Setengah-setengah, semuanya serba setengah-setengah. Dan saya merasa kalau orang setengah-setengah, istilahnya. Kalau zaman dulu saya lagi main sinetron, main film, atau nyanyi di atas panggung. Setengah-setengah yang gak pakai latihan, itu pasti di atas panggung akan hancur. Pasti di depan kamera, di depan sutradara, di depan lawan main saya, itu pasti jelek. Nah bayangkan, ketika kita lagi digenting-gentingnya kehidupan kita sebagai manusia, itu ketika apa? Sakratul maut. Bisa bayangkan gak kanannya itu seperti apa? Karena saya melihat ibu dan ayah sendiri, jadi saya membayangkan mereka lagi ngalamin apa ya, apa yang bisa saya bantu. Gak bisa apa-apa. Saya cuma bisa melihat mereka, saya bisa membayangkan sakitnya itu seperti apa.